Halo, kembali lagi di channel saya A12. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya import update permit ENC dari provider Push Hydro Salt di ECDIS CRC tipe YAN 9201. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Pertama, kita save dan ekstrak file permit yang telah dikirim dari kantor di flash disk kosong. Jika sudah, kita buka aplikasi WinSCP. Masukkan hostname, username dan password. Klik login. Lalu download BASECD sesuai WIC yang diinstruksikan. Klik kiri dua kali dan otomatis langsung proses download. Jika sudah, ekstrak dan copy file ke flash disk. Cabut flash disk dari PC. Masukkan flash disk ke port ECDIS. Pilih menu. Pilih kode input. Passwordnya 9999, lalu klik enter. Klik chart maintenance. Klik import update license file. Pilih extract file copy yang dari kantor tadi. Selanjutnya, klik import update charts. Pilih ekstrak file BASECD yang telah dicopy. Terbaca tidak bisa diinstal 7 peta, dikarenakan masih terdapat di dalamnya license yang masih valid. Proses update sudah selesai. Terima kasih sudah menonton.